Halo teman-teman ya, kembali lagi sama Dada ya. Kali ini Dada yang bajak channelnya Om Uzo lagi ya. Kita mau reaction ya trailer dari Ultraman yang paling baru guys ya, yaitu Ultraman Decker ya. So kita lihat aja guys, bareng-bareng guys. Let's go guys. Wah, ini masih 25 tahun Ultraman ya guys ya. Ultraman 3, ada Ultraman Dyna guys ya. Ini mungkin memperingati dari memperingati 25 tahun ya guys ya, Ultraman Dyna guys ya. Nah, oh, ini ada trigger guys. Wah, ini God's Like yang baru ya guys ya. Jadi ini namanya Super God's Like ya guys ya. Ini seragamnya baru guys, jadi item guys. Wah, ini oh masih ada God Falcon guys. Apa guys? Oh, ini masih ada Nostrus guys. Berarti Nostrusnya nggak hancur ya guys ya. Ini apa ini guys? Wah, wah, ini alat berubahnya guys. Wih, mantap ini ya. Ini berubahnya pakai apa guys? Oh, pakai kartu guys. Tuh, wih, pakai kartu dong. Oh, ini dimasukin ya? Oh iya guys. Oh, ini berubahnya kayak gitu guys. Tuh. Oke ya. Wih, oh berubahnya kayak gitu guys. Wih, mantap ini. Ini mirip sama di flasher ya guys ya. Iya guys, tuh tuh kan mirip guys sama di flashernya Ultraman Dyna guys. Tapi ini gede ya guys ya bentuknya guys. Wih, ini bisa dimasukin kartu dulu guys. Tapi guys, oh gitu guys, Ultraman Decker ya, terus kayak gini tuh. Tapi mantap guys. Wah, tuh berubahnya tuh. Wih, wih mantap guys. Oh, ini yang kemarin ya guys ya, yang bocor ini guys. Ini yang bocor ya. Oh, jadi dipotong guys. Jadi klip kemarin yang bocor itu adalah potongan guys. Gak full ya. Wih, ini kartunya guys. Ini kartunya mirip apa ya guys ya? Mirip kan Parida ya guys ya. Punyanya Diket guys. Iya guys, ini mirip punya Diket tuh. Wah, ini yang kemarin ini. Ya, fix ini ya. Fix ini yang kemarin guys. Oh, ini tambahannya guys. Ih, mantap ini. Ih, gimana guys? Menurut kalian guys? Keren gak guys? Desainnya guys, dari Ultraman Decker ya. Oh, ini apa guys? Wih, ini strong guys. Wih, mantap guys. Wah, ini Dada suka ini guys, sama yang strong guys. Wih, keren banget guys. Wih, tuh. Waduh, ini paling the best ya, paling oke ya. Fix ya ini ya. Oke guys, ini keren banget loh. Wih, wih. Wah, dia tangkis guys. Wih, ditangkis guys. Wih. Wih, ini jadi kayak Dyna api ya. Dyna Decker api guys. Ini Decker elemen api ya. Yang berumahnya pakai kartu. Namanya strong guys. Strong Decker ya. Oke, mantap ini ya. Wah, ini yang biru guys. Ini namanya miracle ya guys ya. Wah, keren banget guys. Glowing, 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 glowing gitu guys. Wih, mantap ini. Wih, tuh kan keren banget. Wah. Wah. Blaster guys. Wih, tangkisnya pakai tangan satu. Wih, pakai tangan satu guys. Kuat banget guys. Wih,
Waduh. Namanya Miracle Decker ya. Oke, jadi Decker bakal punya 3 form ya guys ya. Yang pertama Flash guys. Yang pertama namanya Flash Decker. Lalu kemudian ada Strong Decker. Lalu kemudian ada Miracle Decker ya. Wih, keren ini guys. Oke ya, jadi Ultraman Decker bakal tayang kapan itu? 9 guys. 9 Juli guys di TV Tokyo ya. Wah, mantap guys. Kita bakal tunggu ya Ultraman Decker di bulan Juli guys. Bulan Juli tanggal 9. Kalian harus catat ya guys ya. Tanggal 9 Juli Ultraman Decker bakal tayang perdana guys. Jadi Dada juga penasaran ini ya. Bakal kayak gimana guys. Wih, mantap. Nah, sekarang segini dulu ya guys ya. Dadah sama kalian. Ya, jangan lupa buat di-subscribe channelnya Om Uzo ya. Sampai ketemu sama Dadah lagi. Dadah, 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 dadah.